Tanda kehabisan umur. Ada yang bisa jawab? Memang kita tahu kapan habis umur kita. Saya kasih tanda. Kalau terjadi hal itu, berarti habis umur. Dan Allah ikatkan dua, tidak bisa diperpisahkan. Kalau habis rizki, habis umur. Kalau masih ada rizki, masih ada umur. Berarti selama punya umur, jangan takut rizki. Sudah dijamin. Ada seorang bapa sakit di rumah sakit. Lama cerita itu kejadian. Sakit parah, saking parahnya sakit, pingsan, koma 3 hari. Habis 3 hari, tiba-tiba bangun. Bangun, qadarullah bangun. Bahkan bangun sehat. Sambil doktornya pun heran, keluarga, oh ada apa? Sambil mereka senang, bahagia, ih ayah kami sehat. Sehat, malah duduk. Biasa-biasa aja. Pak sakit? Enggak. Malah dia pingin bawain nasi padang katanya. Minta nasi padang. Dibawain nasi padang. Habis dia makan, bismillah sudah, cuci tangan, aman. Anak mau istirahat, tidur, mati, meninggal dunia. Allah bangkitkan dari koma karena rizkinya belum selesai. Makanya malaikatul maut masih bertahan, tidak boleh cabut nyawanya dulu. Karena masih ada nasi padang, belum makan. Begitu dia makan, kata Allah sama malaikatul maut, sekarang cabut nyawanya. Sudah habis rizkinya. Lan tamuta nafsun. Apa kata Rasulullah? Lan tamuta nafsun. Lan, tidak akan. Lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha wa ajalaha. Tidak akan jiwa pun boleh mati sebelum diselesaikan oleh Allah rizkinya dan ajal. Berarti rizki sama ajal tidak dipisahkan. Habis rizki, habis ajal. Masih ada rizki, masih ada umur. Makanya jangan stres soal rizki. Selama masih punya umur, dijamin rizki. Terus lanjut. Sungguh pada hal yang demikian terdapat tanda-tanda besar Allah bagi kaum yang berpikir. Yang menarik ujung ayat itu, surat Az-Zumar ayat 42, yang menarik di ujungnya kalimat yatafakkarun. Bukan inna fi dhalika la ayati liqaumi yu'minun liqaumi yattaqun liqaumi ya'lamun. Da'ada yatafakkarun. Kalimat ini yang paling pas untuk diakhiri ayatnya. Semua ayat Al-Quran tidak sembarangan terpilih kalimatnya. Yattaqun berbeda maknanya. Ya'lamun berbeda lagi. Yu'minun berbeda. Betul-betul ujung ayat sama dengan isi dari awal ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat itu, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya kejadian setiap malam itu tanda kebesaran kami bagi kaum yang berfikir. Pertanyaan saya, pernah enggak kita berfikir? Setiap malam mati. Pernah kita berfikir tidak? Angkat tangan. Bu, angkat tangan. Angkat tangan semua. Semua. Angkat tangan, Bu. Taruh di atas kepala. Coba mohon beriksa, ada otak tidak?
Ya jangan-jangan selama ini karena tidak pernah berpikir, jangan-jangan tidak ada otak. Karena otak tampak berpikir. Ah, ada enggak otak? Ada, yakin. Saya kalau boleh usulkan, selepas acara ini ke rumah sakit dulu. Ketemu Mbak Dok, sampaikan. Pasti dokternya tanya, keluhannya apa? Alhamdulillah Pak Dok tidak ada keluhan. Saya datang beriksa kepala saya, mau tahu ada otak atau tidak. Allah berikan nikmat otak untuk difikirkan, berfikir. Dan menurut saya kejadian setiap malam itu pantas difikirkan. Barangkali melalui ibadah tafakkur, mudah-mudahan kita bisa sadar setiap malam menghadapi kematian. Berarti Bapak Ibu, umur yang hakiki yang sesungguhnya cuma satu hari. Bukan 70 tahun, bukan 60 tahun, bukan 80 tahun. Satu hari. Hari ini hidup. Manfaatkan, wallahi mahal, sangat berharga. Manfaatkan, beri yang terbaik. Yang terbaik sedekah, yang terbaik ibadah, yang terbaik tahajud, yang terbaik baca Quran, yang terbaik silaturrahim, yang terbaik akhlaknya. Karena umurmu hari ini belum tentu hidup sampai besok. Begitu bangun tidur, berarti masih punya umur, manfaatkan lagi hari itu. Karena tidak ada kemungkinan bisa hidup sampai besoknya. Itulah orang mukmin. Tak pernah berfikir besok, karena tidak ada jaminan. Kenapa banyak orang stres? Karena terlalu membebani fikirannya, fikirkan besok. Padahal itu belum tentu hidup sampai besok. Bagi orang mukmin, hari kemarin muhasabah, mohon ampun segala kesalahan dan mohon diterima segala kebaikan. Besok bagi orang mukmin tidak difikirkan. Aku aja belum hidup sampai besok, buat apa saya fikirin? Yang boleh difikirkan hal yang terjadi, hal yang ada. Hal yang belum ada, kenapa difikirkan? Itu yang membuat banyak stres. Dan hidup kita adalah hari ini. Manfaatkan, hidupkan dalam segala kebaikan, maksimalkan. Cari dunia sungguh-sungguh, cari akhirat pun sungguh-sungguh. Islam tidak melarang kita cari dunia, Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya raya, tetapi kita harus menyesuaikan, adil, minimal seimbang urusan dunia dan urusan akhir. Jangan sampai kita terlalu urus dunia, akhirnya terlupa urusan akhirat. Faham Bapak Ibu? PR, pulang ke rumah fotokopi ayat yang tadi, surah Az-Zumar ayat 42. Fotokopi ayatnya, fotokopi terjemahannya, simpan di dinding kamar. Setiap hari masuk keluar, tolong diperhatikan. Ya Allah, kalau nyawaku dipertahankan, ya Allah mohon dirahmati. Kalau nyawaku dilepas, mohon ya Allah dijaga sebagaimana dijaga hamba-hamba yang saleh. Itu yang menjadi prinsip dan ajaran kami kepada semua anak-anak santri kami. Bagaimana kita kontek dan mempersatukan antara doa dan Quran, antara hadis sama Quran,
mana doa yang perlu kita selalu sadari dan kita ingatkan menjadi belajaran. Jadi target kami bukan hanya hafal Quran. Pertama, bagaimana memperhatikan bacaan yang benar, hafalan yang kuat dan sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami memperhatikan atau terpengaruhi dengan suara yang indah. Suara indah itu bagus, tapi tahap jauh, tahap yang lebih utama, huruf, bacaan, ucapan itu lebih diutamakan. Membaca Al-Quran dengan benar, dengan baik itu wajib. Menghafal Al-Quran tidak wajib.